Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga wasiat Malaikat Jibril. Wasiat merupakan pesan-pesan penting yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Seorang khatib menyampaikan wasiat tentang ketakwaan kepada jamaah ibadah Jumat. Karena ketakwaan itu sangatlah penting di dalam kehidupan di dunia ini. Ketika wasiat itu disampaikan secara berulang-ulang kali, maka isi wasiat itu sangatlah penting. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat-wasiat Malaikat Jibril. Berarti itulah sangat amat penting untuk diperhatikan. Apakah wasiat-wasiat Malaikat Jibril itu? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, hendaklah seorang suami berbuat baik kepada istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada seorang suami untuk berperilaku yang baik kepada istri-istrinya. Karena ketika di dalam kehidupan rumah tangga, hubungan antara suami istri tidak baik, maka tidak akan mampu mencapai yang namanya kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu, kesempurnaan iman seseorang adalah apabila akhlaknya baik. Dan orang yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang suami yang baik kepada istrinya. Karena itu, di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik. "Fa in karihtumuhunna fa aza an taqrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan kadhira." Apabila kamu tidak menyukai sesuatu di dalamnya, apabila ada sesuatu yang kamu tidak sukai, yang kamu tidak senangi pada pasanganmu, fa'asa an taqrahu syai'a, maka bersabarlah. Wa ja'alallahu fihi khairan kadhira. Karena mungkin jadi kamu tidak menyukai pada pasanganmu, ada sesuatu yang kamu tidak sukai pada pasanganmu, tetapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu seorang suami dan istri harus saling mengokohkan dengan kesabaran. Karena di dalam rumah tangga banyak hal yang harus diatasi. Karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara suami dan istri. Maka kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga tercipta apabila hubungan suami istri saling menghargai, saling menghormati, saling memuliakan, saling mempercayai. Maka insya Allah kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga akan tercipta. Karena itulah sebabnya ketika seorang suami marah, maka tidak boleh mudah menyampaikan, mudah mengatakan, "Aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu." Janganlah mudah mengucapkan kata-kata itu. Begitu pula sebaliknya. Ketika seorang istri marah, maka seorang istri tidak boleh, tidak mudah, janganlah mudah mengatakan, "Ceraikan aku, ceraikan aku." Karena talak adalah sesuatu yang halal, tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, wahai-wahai para suami, pergaulilah istrimu dengan baik.
Lalu kemudian wasiat yang kedua Malaikat Jibril adalah bersikap baiklah kepada tetanggamu. Tetangga adalah orang yang paling dekat dari kita setelah keluarga. Kenapa tetangga sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berlaku baik? Karena tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetanggalah yang lebih cepat mengetahui apa yang kita alami. Dan tentu tetanggalah yang akan lebih cepat menolong kita ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman, bersikap baiklah kepada tetanggamu. Karena barang siapa yang melakukan perbuatan keji, perbuatan buruk, berlaku dosa kepada tetangganya, maka dosanya berlipat ganda. Barang siapa yang berbuat baik kepada tetangganya, maka pahalanya pun juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, muliakanlah tetanggamu agar Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan di hari kemudian adalah tetangga-tetangga yang terbaik. Lalu kemudian wasiat yang ketiga Malaikat Jibril adalah melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu adalah hukumnya wajib. Walaupun sebagian besar ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid hukumnya adalah sunat mu'akad. Tetapi sedikit lagi sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang buta meminta kepada Rasulullah keringanan karena tidak ada yang menuntung datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. "Ya Rasulullah, berikanlah aku keringanan. Bisakah aku melaksanakan sholat di rumah saja? Karena saya orang buta, tidak ada yang menuntung saya ke masjid." Maka Rasulullah menuhi permintaan orang buta. Setelah orang buta ini meninggalkan tempat duduknya dan pergi pulang ke rumahnya, tidak beberapa menit dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai saudaraku, apakah engkau mendengarkan suara azan?" "Ya Rasulullah, aku mendengarkan." Maka Rasulullah mengatakan, "Kalau engkau dengarkan suara azan di masjid, maka hendaklah engkau melaksanakan sholat berjamaah di masjid." Kenapa sangat ditekankan sholat berjamaah di masjid? Karena pahalanya luar biasa dilipat gandakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika di rumah berwudu lalu jalan kaki berangkat ke masjid, setiap batu yang kita injak akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan semakin banyak orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Karena itu, wahai saudara-saudaraku, ketika mendengarkan suara azan, maka tinggalkanlah rumah saudara-saudaraku, berangkatlah ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena pahalanya sangatlah luar biasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada berkahnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.